back to Just in the UK. Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan di sekitar Oxford. Jadi, aku itu dari Bicester Village, terus mampir bentar ke Oxford. Ini dia Oxford. Oh, jangan lupa subscribe, like this video, and share it with your friends. Enjoy! Anyway, kita itu lagi ada di tempat yang namanya The Radcliffe Camera. Ini dia tempatnya. Guys, kayaknya di sini tuh lagi ada shooting gitu deh, soalnya ada logonya Warner Bros. Ini dia. Kayaknya lagi ngerekam bagian atas tuh. Nah, kalau ini sekarang kita lagi ada di University Church. Tempatnya itu kayak gini, guys. Jadi Radcliffe Camera itu adalah library di mana orang bisa baca-baca buku di situ atau mau belajar kayaknya ya. Not really sure though, but I saw on Google dan deskripsinya kayak gitu. Nah, habis ini kita bakal jalan-jalan sekitar Oxford. Kita lihat di Oxford itu ada apa aja. Karena aku sendiri juga belum pernah kesini, so this is my first time being here. Ternyata pas kita mau jalan ke the bridge, ini kita lewatin yang namanya the Bodleian. Ini library gitu sih, guys. Tempatnya bagus. And there's a little Christmas tree. Ini dia, guys, yang namanya the Bridge of Sighs. Bawel banget yang belakang. Guys, pokoknya karena kita waktunya cuma bentar banget di Oxford, karena kita harus balik lagi ke Bicester kan. Jadi kita mau langsung ke city centernya aja, terus kita explore di city center tuh ada apa aja. Karena tadi kita lihat lumayan banyak tempat sih di sana. Dan ini tuh udah gelap jam 4, karena ini winter ya, jadi jam 4 sore aja tuh udah gelap banget. So, kita harus mengejar waktu. Ini apaan sih? Best friends, we start to plan what we will do. Nah, life's... Guys, barusan aku tanya ke orangnya, movie apa sih ini yang lagi di shoot gitu. Terus dia bilang katanya ini namanya Charlie's and the Chocolate Factory. Never heard of it before, tapi nanti bakal cari. Aku kasih posternya di sini ya. Everything's feeling brand new. Well, I read that the French always say what's on their mind, leaving lipstick stains on tall glasses of wine. Practically invented being nonchalant for fun. They tear apart all there just like afternoon croissants. Alright, kita bakal cek Harvard Market itu apa.
Kayaknya dia semacam food court gitu sih guys. Mirip mirip apa ya di Newcastle, mirip mirip apa ya tah? Apa sih yang lo bilang itu yang ada mainan? Iya apa sih namanya, kok gue lupa ya. Pokoknya mirip market yang di Newcastle. Gay market. Granger market. Bridges that were built in Renaissance. Isn't that what every Roman's loving 20-something woman wants? Midnight in Paris, I've always heard this. Magic in the air as you're watching people dance by sand. Midnight in Paris. Ini apa tuh? Burung. Intinya, the covered market itu mirip-mirip Granger Market di Newcastle. Kalau ini mirip banget sama Northumbria Street-nya yang di Newcastle. Personally ya, aku mikir kalau misalkan semua daerah di UK itu mirip-mirip sebenarnya. Cuman bedanya tiap city punya USP-nya masing-masing. Sebenarnya jalan-jalannya itu kayak mirip-mirip gitu loh, buildingnya juga mirip-mirip, cuman setiap city punya tempat yang spesial masing-masing gitu. Place that's right across the Notre Dame. The roof will... Nah, kita mau makan di Selfish Pie. Nah, kita udah sampai di restorannya dan aku pesen tom yum soup. Kita lihat ya enak atau enggak. Kayaknya sih enak. Di sini fast food sih. Nah, terus makanan-makanannya tuh kayak gini guys. Jadi kalian bisa ada yang order. Kalau kalian mau tom yum atau yang harus dimasak itu harus order, tapi kalau misalkan mau prasmanan juga bisa. Kayak gini contohnya. Ya namanya orang Indo ya, jadi nggak jauh-jauh makanannya dari makanan Asian. Nah jadi kita ke Thai restoran dan katanya rasanya enak. Thank you. Ini aku order tom yum soup dan gede banget. Gimana Mi, Pi, rasanya? Enak, kayak makanan Indo. Oh gitu? Kayak Medan food. Enak gak punya lo? Kasih rate dong. 7 per 10. Gak enak-enak banget dong. Dagingnya ya kelas. Oh, oke. Okay. Guys, aku baru aja selesai makan di Sassy's Thai. Dan overall makanannya enak-enak. Sesuai selera Indonesia. Jadi kalau kalian lagi di Oxford, cobain aja Sassy's Thai. Tadi aku cobain tom yumnya, enak banget. Pokoknya dia comfort food sih. Jadi cobain aja, karena itu enak. Menurut aku bisa rate 8 out of 10. Seru banget, udah Christmas vibes, jadi ada yang nyanyi. Ada carols. Sekarang kita lagi ada di mall yang namanya Westgate. Menarik. Benteng. Itu castle ya? Castle apa itu? Nanti cari. Lucu banget, apa ini? Nah, kalau yang ini, ini bukit ini tuh namanya Castle Mount. And we're on our way to the station. Magic in the air as you're watching people dance by midnight. Okay, segitu aja Oxford trip kali ini. Cepat sih karena kita cuma punya 3 jam di sini dan kita harus balik lagi ke Bicester Village. Sekarang kita mau OTW ke Bicester Village. So hope you guys enjoy. Dan jangan lupa share this video with your friends. Dan jadiin referensi kalau misalkan kalian lagi main ke UK.
karena Oxford itu bagus. Mirip Newcastle. Bukan mirip Newcastle sih, pokoknya city yang menarik untuk dikunjungin, jadi gak bosan. Oke, okay? See you guys on my next trip, bye-bye.